Eh yang, ini kayaknya belum ngerekam deh. Oke, halo guys, ketemu lagi dengan gue Inul Motovlog. Dan tentunya video kali ini kita akan jalan-jalan lagi dengan si Bebe tentunya. Jadi aku boleh nangis? Boleh lah. Kenapa? Nggak bakal kularang juga. Iya kan biasanya joknya nggak ada di isi orang. Nah, ya sekarang kan udah ada. Oke, hari ini kita kemana? Jadi hari ini kita mau keliling Kota Padang sebentar. Ini masih goyang-goyang loh kak. Ini sebenarnya adalah vlog kita yang kedua. Tapi aku malah ceritainnya. Sumpah lah. Jadi bulan lalu itu kita udah take video. Kalian bisa lihat di Instagram kita, Instagramnya gue atau si Bebe. Itu udah gue bikin vlognya. Kita main ke Unan, terus bahas-bahas yang ya daily vlog lah. Tahu-tahu pas aku mau ngedit, ternyata videonya korup guys. Jadi ini berarti vlog perdana aku kali ya. Seharusnya yang kedua. Asli lah. Padahal video yang pertama itu keren banget sih menurut aku. Jadi kita masuk ke Katip dulu ya? Belum ini mah. Enggak, maksud aku tuh kita masuk ke situ dulu. Oh gitu, oke siap. Jadi sebelum ke Letane kita ke Taman Imam Bonjol deh. Jadi ceritanya itu si Bebe gue ajak beli barang buat toko. Soalnya aku tuh gak tahu jalan-jalan di Padang gitu kan. Iya, anggap aja aku nih Google Map dia yang bisa berjalan. Iya, bentar lagi dia bilang tuh 100 meter belok kiri. Gila, oh yang... Ini kok motor aku gemeteran ya? Ayo, kenapa tuh motornya? Udah di servis belum? Udah lah, motor aku mah servisnya selalu. Nah, terus kenapa tuh gemeteran? Kayaknya ngebawa kamu deh. Masa gara-gara aku gemeteran? Emang aku berat emangnya? Iya, motornya aja gemeteran gitu. Si Bebe itu guys, berat orangnya. Enggak, aslinya itu aku ringan loh. Berat aku tuh cuma 43 kilo doang. Kita belok kanan ya, belok kiri. Nah kan, dia ngomong tuh Google. Kan aku nggak bilang kayak di Google. Rame ya, kalau hari malam minggu. Sekarang kan malam minggu ya? Iya. Aku bakalan tebak nanti di depan Transmart itu pasti macet banget. Oh iya, macet. Mending ya. Kita belok kanan deh yang. Ya udah. Kita ulak karang aja. Oke, kita ulak karang. Yang kejarin itu ya? Janganlah, nangis si CB ngejarnya. Mana tahu kamu bisa kebeli itu kan? Amin lah. Tapi MT aja lah. Weh, ini motor aneh ya hari ini ya. Aku pencet ramnya dikit, malah banyak. Kamunya modus kali. Enggak ada aku modus ya. Ayah, kalau aku modus mah udah dari tadi. Emang dari tadi kan kayak gitu. Enggak kok. Ini mobilnya lama kali nih. Mungkin yang bawa cewek. Iya mungkin. Oh preman kok ya. Dibusung-busungkan pula dadanya. Gak tau lah dia siapa yang lewat. Iya. Orang paling bagai. Kayaknya sama aja deh yang lewat sini juga bakalan macet. Harusnya tuh kita lewat Gedung Pangilun. Sama aja, bakalan macet juga. Kamu nggak tahu malam minggu hari ini. Kamu sih nggak pernah malam mingguan. Makanya. Memang nggak pernah aku tuh malam mingguan. Iya makanya kamu nggak tahu kalau jalan-jalan di sini nih bakalan macet. Ya gimana? Ya gimana lagi? Aku mah jomblonya udah akut. Jadi biasanya malam minggu di mana? Emang nggak keluar gitu sama si CB? Ngapain aku keluar menu-menuin jalan? Aspal tuh udah padat. Ngapain kita padetin lagi? Mending di rumah aja. Ya aku bakalan kelihatan kecil banget di sini. Enggak kok. Iya loh. Wah, abang. Babang tampan itu. Babang tampan. Ini biasanya orang bakalan razia nih di sini. Iya, razia ini yang kayaknya. Bapak. Razia. Bapak. Ini bapak ya? Bang bro, bang bro. Aku kalau misalnya lagi lengkap itu, aku pengen banget kena berhenti sama polisi. Ih, kamu mah pikirannya. Iya, aku
kalau misalnya pulang ke Solo terus motor, oh kayaknya kali ada razia gitu, jadi polisinya nggak bisa kan minta duit ke aku gitu. Santai Bali bapak nih ya. Bisa nyender gitu kan, berasa di pantai ya, angin sepoi-sepoi gitu kan, enak pak, enak kan, canggih ya pak, canggih banget loh, santai kali sih bapak, bahagia itu sederhana kan. Iya yeah, bahagia. Aku nggak tahu jalan sini loh. Oh nggak tahu jalan ini? Nggak, ini gor loh yang iya. Oh iya. Ini nih orang yang nggak tahu Padang ya, gimana ini. Padahal dia sering ke Padang tapi nggak tahu jalan Padang. Ya gimana lagi, kehidupanku tuh cuman toko, rumah, toko, rumah. Jadi si Bebe tuh kan sering motoran gitu kan. Dia tuh anak motor banget. Seriusan, dia anak motor kanan banget. Iya kanan ya. Nanti kamu enggak lah. Sen aku kan udah ke kanan. Habis nih kemana lagi? Kanan lah kan? Yuk. Oh. Jadi aku tuh sering motoran. Iya. Yeah. Akibatnya putih. Kulitnya hitam. Iya loh, lebih putihan dia daripada aku. Tet 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 tet. Nalo, 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 nalo. Ya Allah. Slow banget gayanya. Untung aja enggak ada polisi di sana. Kalau ada polisi udah deh kena tilang. Iya. Kasih duit beberapa ratus ribu. Iya. Bayarlah tuh denda tilang. Denda tilang mahal. Yang? Hah? Balihonya romantis banget deh. Sayang ya, kalau aspirasinya enggak. Enggak diterusin, payorin aja. Apa sih itu? Oh, itu. Apa ini asuransi Allianz? Iya romantis bener ya. Ngarep deh kamu. Yang kamu nyelip-nyelip gini. Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Ini masuk sih sebenarnya. Jangan. Masukin aja lah. Enggak. Iya. No. Oh, gaya-gayaan ya orang. Ini kode mobilnya keren. C44IP. Mana? Ini. Diliatin kita dari spion. Sorry ya pak, maaf Emang kamu gak lihat gitu? Gak tahu aku. Nah, Pak Polnya luar biasa sekali. Iya kan dia yang punya jalan. Kayak tangkep tuh ya. Hah? Itu kena tangkep. Oh, pantesan Pak polisinya buru-buru tadi. Sekarang awal bulan ya? Rata-rata sih awal bulan tuh banyak yang sehari. Wah, bapaknya lengah-lengah nih. Itu terpesona sama kegantengan tukang parkirnya itu. Dia kalau nggak salah sekitaran sini tokonya itu. Tapi nggak tahu, entah udah tutup entah belum. Nah, ini tutup nih. Ini. Terus kurnya itu buka. Ye, motor baru. Kita kapan motor barunya ya? Motor baru apa rumah baru? Ayo loh. Ayo loh. Kalau kalian cewek-cewek pasti bakalan milih rumah baru kan ya? Iyalah. Ngapain kita beli kendaraan yang investasinya menurun? Mending investasi yang nanjak lah. Ya udah, berarti kamu bakalan 2019 bakalan beli rumah apa beli motor? Beli motor aja dulu ya. Udah mau tutup deh kayaknya. Yuk, yuk, yuk. Oke, kita sampai. Oke, guys. Nanti kita lanjut lagi videonya. Kita balik lagi. Pasti abang tukang parkirnya bakalan ngejarin kita. Tiba-tiba muncul gitu. Ih, ngapain? Emang kamu mau naik itu bum-bum kar gitu? Enggak, aku jadi kelewatan gitu. Udah. Bentar, bapak minta. Kasih ya pak. Tuh, baru kita bilangin X-Max. Tapi kalau buat orang yang bertubuh gendut, gede, iya, kayak Bang Dut. Iya, itu cocok dia tuh. Ya ampun, kita kok kunjingin terus ya. Bentar ya Bang Dut ya. Bang Dut tuh memang pantas untuk dikuncingkan. Ini bau-bau KFC nih.
Duh, oh, aku iya. lapar. Aku mau es krim. Jangan. Jangan di sini. Iya loh, yang aku mau es krim ya. Oh, aku tidak bawa duit. Ya, aku mau es krim ya. Tidak ada cerita beli es krim. Gak sayang ceweknya tuh yang. Ceweknya gak dikasih helm. Ya gak sayang sama ceweknya itu. Udah putusin Kak. Aja tuh, Kak. Iya, putusin aja. Pacaran aja sama Ikian. Kamu gimana? Ya udah, aku ngalah. Kenapa ya? Oh, ini ya yang Living Plaza itu. Iya. Aku baru ngelihat ya. Ya Allah. Serius, aku belum pernah ke sana loh, guys. Kasihan banget kamu. Buka. Kita cari helm bentar, nanti kita sambung lagi. Wih, rame yang. Aku jadi takut. Sumpah. Aku jadi takut ya. Allah, Akbar kan. Okay, guys, kita udah balik lagi nih di jalan. Tadi nggak sempat nge-record di Letani karena kesibukan. Udah keracun sama helm gitu kan. Iya nih kamu, sampai akunnya dicuekin sama dia. Padahal di situ teman-temannya banyak banget loh, guys. Jadi aku tuh kayak sendiri gitu dan dia sibuk dengan helm dan teman-temannya, dan aku dicuekin. Terhipnotis gitu lihat helm-helm keren gitu kan. Iyalah, jadinya akunya dicuekin deh. Kan sedih, malam minggu dicuekin pacar. Sumpah. Sorry, sorry. Tadi tuh aku dan dia jadi bahan bulian teman-temannya. Baru nyampe kan langsung gitu kan. Ya Allah, itu udah gelap deh. Kamu bawa mantel nggak, Yang? Enggak. Enggak bakalan hujan, itu hujannya cuma di Unan itu kayaknya. Ya udah, kita agak buruan sikit ya. Oke. Karena di depan sudah mau hujan, kita akhiri aja video kali ini. Udah, tutuplah itunya videonya. Oke, videonya cukup sampai segini saja. Dan keep safety, keep riding. Karena berhubung ini udah gelap dan mendung sangat cile. Mendung banget ini. Ya udah. Sangat. Iya, oke. Gue Inu Motovlog dan Bebe. Bye. See you and bye-bye.